Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas Kidi Counter Gambit. Dan gambit ini terdapat dalam Wayward Queen Attack. Oke teman-teman, sebaiknya kita mulai. Setelah pion E4, kita lanjut E5, dan Wayward Queen Attack lanjut Menteri H5. Tentu Menteri ini menyerang pion E5, jadi di sini pion tidak boleh menyerang Menteri, karena Menteri lanjut memukul pion, sekak, dan menyerang benteng. Jadi di sini, langkah yang paling populer untuk hitam adalah kuda melompat C6 menjaga pion. Tapi kita berikan gambit, kuda F6 menyerang Menteri, menyerang pion E4. Kidi counter gambit. Dan biasanya Putih akan melanjutkan memukul pion. Kita tutup dengan gajah. Dan pada posisi seperti ini, sangat banyak kemungkinan langkah yang bisa dilakukan oleh Putih. Bisa persiapan rokade pendek dengan melompatkan kuda ke F3 atau dapat meluncurkan gajah lanjut C4. Oke, teman-teman, kita bahas gerakan pertama, misalkan gajah ke C4. Kita bisa lanjutkan menyerang Menteri. Dan misalkan, saya ambil contoh, Menteri G3 menyerang pion G7. Kita lanjutkan rokade pendek. Dan pion pusat Putih masih dalam ancaman kuda. Dan jika Putih melanjutkan pion D3, menjaga pion, kita bisa lompatkan kuda D4, menyerang pion C2. Atau juga kita dapat melakukan serangan balik pion D5. Dan di sini pion bisa memukul pion, atau gajah dapat kembali memukul pion, atau juga gajah bisa mundur B3. Dan jika gajah yang lanjut memakan pion, kita makan saja dengan kuda, dan setelah kuda dipukul oleh pion, di sini kita sudah kalah 2 pion. Dan teman-teman, silakan lanjutkan benteng E8. Dan bila pion tertarik memukul kuda beracun, tentu jelas gajah bisa ke A4, sekak seter, atau di sini gajah bisa lanjut ke B4, double sekak, dan setelah raja lanjut F1 atau raja lanjut D1, benteng skakmat E1. Oke, skakmat yang super cepat dengan 10 langkah. Oke, kita kembali. Dan bagaimana jika di posisi ini pion tidak lanjut memakan kuda? Misal dengan gerakan lain, gajah E3, tentu memblok ancaman di skaper skak. Kita lanjutkan serang Menteri dengan gajah. Dan Menteri Putih di sini hampir terjebak. Tentu harus ke F3. Kita serang kembali, kuda melompat D4, dan juga menyerang pion C2. Dan pastinya Menteri akan mundur ke D1, menjaga pion. Kita lanjutkan G5, menyerang pion G2. Dan jika pion lanjut G3, sebelum kita memukul pion, teman-teman serang terlebih dahulu Menteri dengan gajah. Di sini pion tidak mungkin menutup, gajah E3 di sini gratis. Dan misal Menteri lanjut C1, baru sekarang kita pukul pion, menyerang benteng H1, dan benteng ini akan hilang. Dan jika pion menutup, teman-teman pukul saja gajah. Oke, dan di sini Menteri tidak mungkin memukul benteng, karena jelas kuda memukul pion, sekak seter. Dan jika raja di sini lanjut F2, di sini skakmat dalam 4 langkah, dan kalau raja lanjut F1, skakmat dalam 3 langkah. Dan kalau raja lanjut D2, skakmat dalam 6 langkah. Dan bagaimana bila di posisi ini raja lanjut D1? Kita lanjut pukul pion, sekak. Dan jika kuda lanjut memakan gajah, kita makan kembali dengan Menteri, sekak, dan menyerang benteng. Dan setelah raja D2, maka gajah lanjut ke B4. Di sini, baik pion atau kuda yang menutup, Menteri skakmat E2. Baik, kita kembali. Dan bagaimana bila di posisi ini, kuda memblok serangan gajah? Tentu kuda ini gratis, kita makan dengan benteng. Dan ancaman di skaper skak, kemudian benteng pukul benteng, skak seter. Dan di sini, skakmat dedet dalam 5 langkah tidak dapat dihindari. Oke, kita mundur. Dan bagaimana bila di posisi ini, raja lanjut D2, langkah yang dianggap terbaik untuk Putih. Kita serang kembali dengan gajah. Dan jika di sini raja memukul benteng, kita serang kembali dengan benteng. Bila F4, maka Menteri skakmat E5. Dan jika raja lanjut F2, maka kita lanjut pukul benteng dan ancaman skakmat Menteri G2. Dan jika Menteri lanjut F1,
menjaga petak terang G2, maka gajah menyerang raja. Raja tidak dapat bergerak, jadi menteri pukul gajah. Maka silahkan lanjutkan G2 dan E-O. Atau bagaimana bila di posisi ini, raja tidak lanjut memukul benteng. Dan juga raja di sini tidak dapat bergerak, jadi harus diblok oleh pion atau oleh kuda. Dan misal putih memblok dengan kuda, kembali menyerang menteri, kita mundurkan benteng E7. Di sini ancaman skakmat menteri G5. Dan misal pion lanjut H4, kita lanjutkan menteri E6. Sama idenya di sini, ancaman skakmat menteri H6 atau menteri lanjut E3. Jadi di sini tentu menteri harus mengajak pertukaran menteri. Silakan lanjutkan menteri H6. Dan setelah menteri menutup, maka lanjut menteri kali menteri dan E-O. Oke, kita kembali lagi ke posisi ini. Tadi kuda menutup serangan gajah, dan bagaimana bila pion menutup serangan gajah? Kita lanjut doublekan benteng. Dan jika di sini pion lanjut memukul gajah, maka skakmat 2 langkah, kuda lanjut B3. Jelas skak seter, dan setelah pion lanjut memukul kuda, kita lanjut pukul pion dengan menteri skakmat. Dan sama saja bila raja lanjut C2 atau C3, menteri pukul pion skakmat. Oke, kita mundur. Atau bagaimana jika di sini kuda lanjut memukul gajah? Seperti tadi, kita lompatkan kuda B3. Dan jika pion kali kuda, kita pukul pion skakmat. Atau jika di sini raja lanjut C2, maka di sini silakan teman-teman pukul menteri atau bisa pukul benteng. Jika raja kembali D2, maka menteri pukul pion skakmat. Atau jika raja lanjut D1, maka menteri pukul kuda skak. Dan setelah raja lanjut D2, benteng pukul pion atau menteri lanjut E2 skakmat. Oke, kita kembali. Atau jika di sini, pilihan lainnya untuk raja adalah D1. Oke, teman-teman silahkan temukan skakmat dalam 3 langkah di posisi ini. Hanya 3 langkah. Baik, kita kembali ke posisi ini. Tadi di posisi ini, gajah memakan pion. Dan misalkan pion yang lanjut memukul pion, kita lanjutkan kuda D4, menyerang pion C2. Dan jika kuda di sini menjaga pion, tentu kita pukul dengan gajah, dan setelah pion pukul gajah, kita lanjut pukul pion C2. Oke, jadi biasanya di posisi seperti ini, gajah akan lanjut B3, menjaga pion C2. Seperti tadi, kita lanjut benteng E8. Ancaman di skaper skak. Dan tadi, ancaman seperti ini, gajah lanjut G3. Kita coba yang lain. Kalau raja di sini malas gerak dengan melompatkan kuda E2, juga persiapan rokade pendek. Jelas kuda ini akan segera hilang, gajah B4. Skak. Sekalipun di sini pion memblok serangan gajah, maka tentu kuda lanjut memukul kuda, menyerang menteri, juga menyerang gajah di C1. Juga ancaman di skaper skak. Dan jika menteri lanjut E3, tentu kita makan gajah gratis. Misal, saya ambil contoh, raja lanjut D2, kita lanjut pukul gajah, skak, dan setelah pion lanjut memukul kuda. Dan di sini, tentu putih akan sangat hancur. Dan misal menteri lanjut G3, benteng menyerang raja, dan jika raja lanjut C1, kita lanjut pukul pion. Dan setelah gajah dipukul oleh pion, maka menteri lanjut memukul pion. Dan di sini jelas ancaman skakmat menteri C2. Bila menteri pukul pion, menjaga petak C2, kita pukul pion, raja lanjut D1, maka skakmat 2 langkah. Setelah raja bergeser, maka lanjut menteri E2, E-O. Oke, kita mundur ke posisi ini. Tadi di sini, pion pukul pion, gajah juga pukul pion. Dan jika gajah mundur B3, kita lanjut makan pion, dan jika pion kali pion, kita pukul dengan kuda. Tentu menyerang menteri, dan misalkan menteri F3, kita serang kembali dengan kuda. Dan misalkan putih lanjut memukul kuda, kita bisa lanjut benteng E8. Ancaman skak seter. Dan jika gajah lanjut E3, kita luncurkan gajah B4.
sekak seter. Jadi, gajah E3 jelas salah kalkulasi. Oke, kita mundur. Jadi, untuk menghindari sekak seter, di sini menteri harus bergerak atau raja harus bergerak. Dan misal, raja F1, kita lanjutkan makan gajah. Dan jika pion lanjut pukul kuda, di sini sekak mat dalam 5 langkah, menteri menutup, maka menteri kali menteri, raja pukul menteri, lanjut gajah H4, dan jika raja F1, benteng E1, sekak mat. Sama juga bila raja D1, sekak mat 2 langkah, E1, dan setelah raja lanjut C2, maka lanjut gajah E0. Oke, kita mundur ke posisi ini. Tadi di sini gajah lanjut C4, dan bagaimana bila kuda F3? Kita lanjut pion D5. Menyerang pion 2 kali, dan jika pion kali pion, kita lanjutkan rokade pendek. Dan kuda kita siap memukul pion D5, atau benteng bisa lanjut ke E8. Misal kuda C3, menjaga pion, kita lanjut benteng E8. Seperti tadi, ancaman sekak seter. Dan misal gajah lanjut E2, persiapan rokade pendek, kita serang pion dengan pion. Dan jika pion makan, kita lanjut makan dengan kuda, menyerang menteri. Dan misalkan menteri lanjut G3, maka di sini menteri putih akan terjebak setelah kuda lanjut H5. Oke, di sini silakan lanjutkan permainannya. Atau misalkan di sini, menteri tidak lanjut ke G3, misal lanjut ke B5, kita serang dengan pion. Dan bila menteri mundur B3, kita serang dengan gajah. Dan jika menteri pukul pion, kita serang dengan kuda. Dan lagi-lagi, menteri putih di sini terjebak. Terpaksa harus memukul benteng. Oke, kita mundur. Dan kemanakah di sini langkah aman untuk menteri? Tentu menteri harus A4. Kita lanjutkan kuda H4. Dan di sini selangkah lagi menteri putih terjebak setelah pion lanjut B5. Oke, jadi teman-teman silakan lanjutkan permainan di posisi ini. Dan walaupun di sini kita kalah 2 pion, tapi di sini kita sangat unggul posisi. Oke, sobat kotak masalah, demikianlah video saya kali ini. Harapan saya semoga teman-teman menyukainya dan semoga dapat bermanfaat. Dan bila suka atau senang dengan video-video yang seperti ini, yang belum subscribe silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Agar senantiasa update video terbaru dari Kotak Masalah, salam bahagia, sukses selalu. Terakhir, jaga diri, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.